Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang ingin kreatif, silakan subscribe channel ini. Oke ya guys, sekarang kita akan tes mesin dual 22 mili dengan mesin diesel 6 HP ya. Kita tes sudah lancar jaya ini ya, nggak ada yang sangkut. Kita tes dulu supaya nanti kalau ada perubahan yang perlu pengelasan, tidak catnya tidak terbakar ya. Oke, langsung saja kita tes pakai kayu mahoni ya, kayu kering. Oke, kita gas. Oke, setelah dites jadi seperti ini ya, untuk mesinnya lancar ya, lancar. Kita tes dulu beberapa batang, nanti selanjutnya kita cat dan kita tes lagi nanti ya. Nah, seperti ini ya, untuk kecepatannya ini masih pelan ya, nanti kita mainkan untuk buli-bulinya. Ini kayu kering ya, kayu sudah kering, dan yang satunya lapuk, agak lapuk ya, dan yang satu masih bagus. Oke, kita tes dua dulu ya, kita lihat seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya, halus sempurna ya, halus sempurna. Yang atas itu masih bagus kayunya, dan yang bawah itu agak lapuk ya, agak lapuk. Jadi yang bagus seperti ini ya, halus, halus banget ini ya, untuk kayu kering ya. Yang kita tes ini kayu mahoni ya. Dan yang satu yang sudah agak lapuk ini agak ada sedikit-sedikit kasar karena memang kayunya sudah lapuk. Dari dua batang jadinya seperti ini ya, yang satu halus sempurna dan yang satu agak ada kasar-kasarnya karena memang kayunya lapuk ya, kayunya kurang bagus, kayunya sudah ada hitam, dan yang ini kecil ya, jadi enggak saya masukkan karena enggak akan bulat sempurna. Untuk hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan tes setelah pengecatan ya. Jadi sudah sempurna ini ya, enggak ada yang sangkut. Untuk penyetelannya masih sama ya, dan abunya nanti keluarnya di sini ya. Untuk penyetelannya di sini untuk menaikkan ataupun menurunkan roll ya. Nanti kita bisa naikkan atau turunkan, dan untuk rollnya ke kanan ke kiri ada baut di dalam ya. Tidak ada baut di dalamnya, di dalam roll ya. Ada baut dalam. Oke, sekarang kita cat dan kita tes lagi. Sudah kita tes banyak ya ini ya. Untuk hasilnya ya, kalau kayunya bagus pasti bagus ya. Ini karena ada catnya ya, tadi ada catnya ini. Nah, ini hasilnya ya guys ya. Nah, ini mesinnya ya. Nanti abunya ke sini keluarnya ya. Dari sini keluarnya nanti.
Kita tes pakai di sel kecil ya, 6 HP. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di percobaan-percobaan berikutnya.